أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين صدق الله العظيم. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan kepada kita semuanya sejarah perjuangan para nabi dan para rasul, satu persatu terangkan oleh Allah kepada kita semuanya. Apa tujuannya? Semua cerita yang diceritakan oleh Allah kepada kita, satu tujuannya, ibrah kata Allah, untuk memberikan peringatan kepada kita semuanya. Siapa yang bisa mengambil pelajaran, dia akan menjadi orang yang selamat. Semua cerita itu pelajaran hidup untuk kita semuanya. Makanya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, kalau kita tidak sempat mendengarkan ceramah, tidak sempat mendengarkan pengajian, apa pelajaran yang paling besar? Kalau ada jenazah itu, ada orang mati, perhatikan, itu pelajaran langsung. Rasulullah mengatakan, kafa bil mauti wa'idho, cukup bagimu. Apa nasihat yang paling besar? Al-maut, kata Rasulullah, kematian nasihat yang paling besar untuk kita semuanya. Berapa banyak yang sudah kita antarkan, yang lebih tua, lebih semua sudah pernah kita antarkan. Tinggal kita, apa persiapannya nanti? Makanya Sayyidina Ali pada saat melakukan apa kalimat takwa, Allah memerintahkan kepada kita ittaqullah, selalu Allah mengingatkan jaga takwamu kepada Allah, dan Allah berikan dia, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, apa semua kesulitannya akan diberikan jalan keluar. Kemudian yang kedua, diberikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka. Cuma apa konsep takwa itu? Sayyidina Ali melakukan takwa, siapa yang memiliki orang-orang yang bertakwa itu ada memiliki sifat yang pertama, orang-orang yang ada perasaan takut, yaitu orang-orang yang bertakwa. Khaufun, siapa yang punya perasaan takut, yaitu takwa, kata Sayyidina Ali. Kemudian yang kedua, wal amalu, berusaha menjalankan apa saja yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran semampumu. Makanya Rasulullah mengatakan, rumah jangan dijadikan kuburan, cuma tidurnya. Rumah, kata Rasulullah, yang tidak pernah digunakan untuk baca Al-Quran, tidak ada bedanya seperti kuburan. Baca Al-Quran semampu, amalkan pelan-pelan. Makanya kata Sayyid Ali, takwa itu khauf, orang-orang yang punya perasaan takut, yaitu orang yang bertakwa. Kemudian apa yang kedua, wal amal bil, siapa saya yang menjalankan apa saya yang ada dalam muka. Kemudian yang ketiga, siapa orang muttaqin, waril, orang yang ridha dengan apa saya yang diberikan oleh Allah, walaupun itu sedikit, yang banyak syukur. Jangan mendengarkan komentar yang sahabat, jangan, yang banyak syukur. Waridha
bil qalb, orang yang ridha dengan apa saja yang diberikan oleh Allah kepada, kemudian apa yang kembali wal istiadah, dan orang yang mempersiapkan yaum hari perjumpaan kita menghadap kepada Allah, hari perberangkatan jauh rahim, itulah kita bakal di dunia berapa 60 tahun singkat, dikubur ribuan tahun tidak kena dihitung, panjang itu apa persiapannya. Makanya Rasulullah mengingatkan kepada kita nasihat yang paling besar, kalau kita di saat sempat mendengarkan pengajian, kalau ada jenazah itu loh, bawa apa kalau sudah begini? Paling kayanya orang apa yang dibawa pada saat meninggal dunia, pada palingnya jabatan, apa ada orang bawa jabatan, semua tinggalkan, ada yang dibawa, tinggal dia dengan amalnya tok. Kalau dia orang baik, untung besar. Kalau tidak baik, bahaya dia. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 80 daripada suratul Araf, Allah melanjutkan walutan. Kemudian setelah Allah menerangkan kepada kita, apa kata Allah lewat Nabi Saleh? Setelah umatnya diaturkan oleh Allah, kemudian Allah melanjutkan dengan kalimat waluto, kata Allah dan Nabi Lut alaihissalam, keponakannya Nabi Ibrahim, idh qala liqaumi, perhatikan kata Allah apa dakwahnya pada saat dia mengingatkan kepada kaumnya, atatunal faisha, apa sengaja kamu melakukan perbuatan yang sangat keji, masa baqakum, tidak ada seorang pun yang berbuat seperti kamu, orang tersebut apa, orang berbuat laki sama laki berbuat liwat, tak masuk akal, binatang saja ada, kebolanan, lanuk ustaz tukaran, kucing tikus ada, manusia kalau sudah ngawur jauh lebih beda dari binatang. Nabi menghadapi ini bangsa yang aneh, orang berbuat zina laki sama laki, ya opo, di mana akalnya ini? Kata Nabi, kawino sama orang perempuan yang memang sediakan, apa kata mereka, kamu kan tahu kita tidak mau sama orang perempuan. Dalam sebagian riwayat, syaitan nyaman jadi orang biasa, terus berbuat zina lagi sama. Semua mereka pada saat dia itu merasa tertarik sampai mereka berbuat itu. Sudah wali akalnya. Nabi mengatakan, apakah melakukan perbuatan yang fahsyah sangat keji? Masa bakoge, tidak ada seorang pun di seluruh yang berbuat zina seperti kamu. Innakum lata'tun, sesia kamu melampiaskan syaitan awan nafsu kepada orang lagi. Mindil bukan kepada orang perempuan. Diberi oleh Allah ini pasangan hidupmu, kawin sama orang perempuan. Nabi Adam alaihissalam, bapak kita dalam surga seorang diri, walaupun dalam surga seorang diri, bingung dia, tahu Allah Ta'ala dikasih pasir, Hawa sudah ada di sini, tenang. Makanya apa tujuan perkawinan, lita, supaya kamu bisa tenang. Nah saya dulu kawin keliling muter, begitu sudah kawin sudah tenang, sudah mulai, dan apa kemudian ditumbuhkan oleh Allah, ada mulai perasaan cinta, kalau sudah tua warahmah diberikan oleh Allah perasaan sayang, tak ada kakek bin nenek I love you, tak ada suaya tua ini selunggu kini mbak dari kakek lunggu singanteng cek putu mua singgok gak notem, kenapa sakno sudah rahmah. Allah mengatakan dalam etin umat yang Nabi Lut alaihissalam, mereka berbuat yang tidak ada masuk akal. Apa? Orang berbuat zina lagi sama lagi. Kata Nabi Lut, bal antum, sebab kamu itu orang-orang musyrik yang sudah membalas luar biasa. Apa jawaban mereka? Wa ma kana jawab qaumi, pada saat mereka diingatkan oleh Nabi, kawinlah sama orang perempuan yang memang sediakan pantas untuk kamu itu. Allah mengatakan tidak ada jawaban dari kaumnya kecuali mereka mengatakan illa angkolu akhriyuk, kata mereka usir saja Nabi dari daerahmu ini, inna unasun, ya, mereka itu merasa dirinya sudah suci, jangan orang yang ngajari kebaikan, oh itu sok alim, sok pintar, enggak ada yang pintar, apa saling mengingatkan. Nengkanya agama itu, siapa orang yang selamat? Yang pertama Allah dan surat Al-Asr, siapa orang yang selamat? Orang yang beriman. Illallah, siapa saya yang beriman yang selamat? Kemudian yang kedua apa? Orang yang berbuat amal yang soleh. Setelah kita mengucapkan dua kalimat, apa misalnya? Kerjakan tiap hari yang banyak berbuat amal. Tidak usah debat, tidak usah, tidak ada gunanya. Tiap pagi, apa yang bisa kamu kerjakan? Lakukan kebaikan. Makanya Rasulullah tanya, siapa orang yang paling baik? Siapa yang banyak manfaatnya untuk orang paling baik? Bukan yang banyak harta, bukan apa anfa, orang yang bisa beri manfaat untuk orang lain, apa yang bisa kita kerjakan mumpung masih hidup, kamu diberikan oleh Allah apa daya yang kamu punya, gunakan untuk amal kebaikan, jangan kalau sudah mati ketun, ilmunya tidak diajarkan, hartanya tidak, semua cuma tubuh saja, tidak ada gunanya, rugi besar. Jangan berprinsip seperti orang kafir tan ismani, rugi.
kamu dikasih sama Allah ilmu, kamu ngajari orang, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Semua dunia bagi bayar tidak cukup, seluruh dunia dengan kita ngajari anak alif ba ABCD, dunia bagi bayar tidak cukup. Sahabat Rasulullah, tidak ada, saya sholat di Pekawai 100.000 rugi, mereka keluar berdakwah kemana-mana. Tidak ada, sudah cukup di Mekah saja 100.000 kalah dengan orang yang ngajari alif ba keluar. Apa Rasulullah pesan kepada mereka pada saat Rasulullah mirip Sayyidina Ali untuk berdakwah? Apa pesan Rasulullah? Kalau ada satu orang saja, jangan banyak-banyak, la an yahdiyallahu bikar, kalau ada satu orang yang dapat berkat ajaranmu, yang asalnya tidak sholat, pelan-pelan kamu jat, sampai mau sholat, tidak zikir sampai lama-lama, itu lebih baik daripada kamu dapat ternak yang banyak. Ngejak sembahyang yuk, gak ada sarung, tiga turu, gak ada manis, pun sasa, ya sih ujian nih. Allah mengingatkan dalam ayat ini, apa mereka mengatakan, Nabi Lut ini sok suci. Kita orang yang beriman diingatkan oleh Allah, wal asr, semua orang bakal rugi. Siapa yang tidak menggunakan waktu rugi besar? Kenapa? Tiap hari umur kita berkurang, dan umurnya tambah. Walaupun kelihatan 60 tahun, tiap hari semakin berkurang, 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 mendekati al-maut. Apa persiapannya? Nekanya saya ini persiapkan hari untuk orang yang bertakwa, umurnya orang yang menyiapkan untuk hari kemudian. Jangankan kita, Rasulullah, orang yang paling bersih pada saat akan meninggal dunia masih diberi bekal. Apa bekalnya? Fasabih, yang banyak baca subhanallah, yang banyak baca alhamdulillah, yang banyak baca istighfar. Rasulullah, apalagi kita masuk keluar terus Rasulullah baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau kalau bisa subhanallah, alhamdulillah, astagfirullah, bebas. Kata Rasulullah, mana saja yang kamu dahulukan boleh, tasbih, tahmid, istighfar, itu kesangunya bekalnya. Allah mengingatkan dalam ayat ini, Nabi Lut pada saat mengingatkan, kamu kawino sama orang perempuan yang wajar, memang disiapkan untuk kamu. Mereka mengatakan, apa kata mereka? Ya Lut, kamu kata, kita tak mau sama orang perempuan, tak mau sama sekali. Nabi Lut diusir wai. Allah mengingatkan dalam ayat ini, fa anjal, kemudian apa kata Allah, kami selamatkan Nabi Lut wa ahlau dan keluarganya, illa atau kecuali istrinya. Tidak ikut berbuat istrinya, tapi setuju dengan perbuatan kaumnya. Malaikat Jibril alaihissalam dalam riwayat nyamar sebagai manusia biasa, tampan dua orang dengan malaikat Mikail datang ke tempat Nabi Ibrahim untuk memberikan kabar gembira, dia bakal punya anak dari istrinya Siti Sarah, bakal punya anak Ishak dan cucu Nabi Yakub. Setelah memberikan kabar gembira, ditanya oleh, mau kemana kamu? Mau ke tempat yang lebih Lut? Mau apa? Kotanya mau dibalik, orang kena gempa saja 200.000, ini kotanya diwalik, yang di bawah diangkat sama malaikat, taruh di atas, ya pokok disungsang oleh malaikat, semua mati dan ada sisanya, dan apa? Diturun hujan batu, sukses yang beruntung dengan cara belut ini. Makanya kata Imam Abu Hanifah, kalau ada orang berbuat homosek, uncal untuk hotel yang buku. Dan saya sekali ini. Imam Syafi'i tidak, kata Rasulullah, kalau ada orang berbuat seperti umat yang lain, kata bunuh orang yang berbadan yang diperbuat sekali. Allah mengingatkan dalam ini. Setelah dari sana, malaikat Jibril ke tempat Nabi Lut, ke tempat biasa mereka ambil air, sepi kebetulan, tidak ada orang tahu. Anaknya Nabi Lut lihat ada dua orang asing nyamar dari orang tampan-tampan malaikat Jibril. Kalau sudah nyamar tidak ada orang tahu, sama dengan manusia biasa. Anaknya Nabi Lut tahu yang perempuan, langsung dia bilang ke rumah, bah ada orang asing, kasihan kalau sampai ketahuan orang-orang, takut bahaya orang dari kenama orang asing, taruh lagi malaikat. Kalau sudah nyamar tidak ada orang tahu. Kata Umar bin Khattab, pernah malaikat Jibril datang ke tempat Rasulullah, kita di masjid. Tahu-tahu datang masuk ke tempat Rasulullah, pakainya putih bersih, rambutnya hitam tersebut. Kalau orang dekat, orang tahu, tidak ada yang kenal. Kalau orang jauh, mesti akan musafir, kan mukanya berdebu. Ini bersih, rambutnya tersebut rapi. Dan duduk lututnya ditempelkan lutut Rasulullah. Dan tangannya ditaruh di atas pahanya. Dengan sopan, dia tanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, terangkan apa Islam itu.
diterangkan oleh Rasulullah SAW. Syahadat, sholat, sampai selesai. Sahabat kepingin tahu siapa orangnya. Tiap kali selesai, kalau Rasulullah sudah selesai, kemudian dia mengatakan, sedekah betul kami ya Muhammad. Bingung sahabat. Ini orang tanya, tapi kalau dia betul, itu seru tak? Tanya, tapi tiap kali Rasulullah jawab, dia bilang, sedekah betul kami ya Muhammad. Sudah. Sekarang saya tanya, apa iman? Diterangkan oleh Rasulullah, rukun iman 6. Satu. Selesai dia bilang, sedekah betul kamu ya Muhammad. Kemudian yang ketiga, apa ihsan? Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tar. Kamu beribadah harus merasa berhadapan kepada Allah. Kalau kita belum mampu, belum mampu itu, yang penting kamu merasa diawasi sama Allah. Beribadah betul-betul merasa berhadapan kepada Allah. Kalau belum mampu, namanya orang imannya sih berat, melayang ke sana. Yang penting merasa diawasi sama Allah. Sedekah betul kamu, kata Umar. Fa'ajibna, kita para sahabat heran. Ini orang tanya, tapi kalau jawab dia bilang betul. Kemudian dia terakhir tanya kepada Rasulullah, mata saat kapan kiamat? Pada saat datang kiamat, apa jawaban Rasulullah yang lebih mengherankan? Rasulullah menjawab kepada orang itu, mal mas'ulah, orang yang ditanya itu Rasulullah, tidak lebih tahu dari yang bertanya. Orang yang ditanya itu Rasulullah, mal mas'ulu anna bi'a'lami, orang yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Tambah bingung sahabat, sopo sih takon itu? Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Ya sudah, terangkan tanda-tandanya, terangkan oleh Rasulullah tanda-tanda di kiamat. Sudah selesai, pergi. Ini sahabat sih bingung, siapa orang ini? Rasulullah tanya kepada Umar, tahu kamu siapa orang tadi? Tak tahu. Itu tadi malaikat Jibril. Lu coba lu selamat lu. Coba lu, wah, ya lu doa. Bahkan dalam riwayat yang lain, begitu orang ini keluar, Rasulullah mengatakan panggil, rudu panggilin. Begitu sahabat keluar, sama sekali tidak ada jejaknya. Jejaknya tidak ada. Keluar, lu kemana orangnya? Sahabat Jibril tanya, tahu kamu siapa orang tadi? Itu yang datang tadi, malaikat Jibril datang mau ngajari kamu agama. Cuma caranya tanya jawab. Dia tanya, Rasulullah, semua sahabat enggak. Dan semua apal, begitu mendengarkan apal semua langsung sahabat. Sampai diriwayatkan. Lagi ini ngurung pengajian nali apa? Selamat, menggali sahabat Rasulullah pembilian. Jadi dengarkan apalagi begini. Oh pemanis tadi cepat ceramai tambah lali. Ini malaikat nyamar sebagai orang biasa, tidak ada yang tahu. Istrinya yang keluar kasih tahu. Apa? Kasih tahu orang-orang di rumah Nabi ke taman orang datang orang berbondong-bondong. Bingung Nabi. Ya apa dua orang ini? Malaikat Jibril dan malaikat Mikael. Ini malaikat tenang. Lihat Nabi kebingungan. Biar mai. Datang orang semua seperti orang gurau. Nabi menghadapi mereka. Apa kata? Apa kamu tidak ada orang berakal? Ini tamuku. Kata mereka, kamu kan tahu kita gak kuat kelihatan orang ganteng itu. Jangan terima tamu asing. Kata mereka, andaikan saya punya kekuatan, saya lawan kalian semuanya. Kata Rasulullah, itu Nabi sudah berlindung kepada rukun syirik kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala. Lalu malaikat memberitahu kepada Nabi, ya lu, kami ini utusan Allah. Jangan khawatir, mereka tidak bisa lihat. Malaikat Jibril keluar, dikibaskan sayapnya, tempeling, semua tidak ada kelihatan. Satu kali pukul sama sayapnya malaikat Jibril, semua matanya orang tidak kelihatan. Tidak usah kepikiran, kami ini utusan Allah. Jadi manusia, tidak tahu, duduk, kalau nyamar seperti kita, tidak ada yang tahu, penuh masjidnya, penuh. Siapa? Tidak ada yang tahu, kelihatan. Rasulullah kadang-kadang duduk, bergeser. Umar lihat. Kenapa? Malaikat mau duduk sampai saya jalan sehingga itu. Makanya kata Nabi, malaikat mengatakan kepada ayat yang lain, kami ini utusan Allah. Lang, banyak mereka ada yang bisa sampai ke sini. Malaikat Jibril kok dipukul, tertempiling sama sayapnya, sudah ada yang kelihatan. Mereka kalau sudah jauh, itu ada orangnya. Begitu sudah dekat, tidak kelihatan. Kalau jauh, kelihatan. Ada orangnya. Begitu sudah dekat, subhanallah. Tambah dekat, tambah kelihatan.
Kita turun ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Isinya Abu Lahab Ummu Jamil dengan ayat itu saya dilolong Muhammad. Keluar dia Pak Pendung. Rasulullah dulu sama Abu Bakar Siddiq. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, Ummu Jamil istrinya Abu Lahab rupanya cari kamu, mangkal dia. Kata Rasulullah, biar tak kelihatan dia. Rasulullah cuma membaca orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, Allah berikan hijab dinding antara dia dengan orang yang ada dia si dinding. Tak tahu. Kata Rasulullah tak kelihatan dia. Rasulullah duduk sama Abu Bakar orang dua. Jamil datang dia bilang, saya dengar temanmu maki-maki saya. Awas kalau ketemu tak tutup. Lah ini di depannya orangnya. Rasulullah di depan bibian loh. Dia bilang sama Abu Bakar, saya dengar sahabatmu maki-maki saya. Enggak, kata Abu Bakar, tak pernah Muhammad mencela orang. Setelah turun ayat tabat jada abila abim watab, mangkel dia lu, kena dia. Awas kalau ketemu tak tutup nanti. Rasulullah di depannya. Sakit. Jangankan Jamil, rumah Rasulullah dikepung 40 pemuda, semua siap dengan pedangnya. Allah mengatakan keluar ya Muhammad, 40 pemuda semua siap dengan pedang terhulus akan membunuh Rasulullah. Keluar. Nuklah dipateni, tak bisa. Kalau dibunuh, tak bisa. Kalau, tak ada kalau. Tak ada orang mati kena pedang, kena mati sebakal ajal. Kalau sudah ajalnya, waktunya mati mah. Khalid bin Walid di badannya 70 yang kena tertikam, kena pedang, kena tombak, segala macam mati tempat tidur. Pada saat dia meninggal dunia, apa dia mengatakan, wahai orang-orang yang pernah kuliah, saya kepingin mati di medan perang. Tapi Allah tetapkan mati tempat tidur, tetap dapat pahala mati syahid. Di badannya 70 yang tombak, yang pedang, segala macam. Selamat. Kalau belum ajal, kalau sudah jauh, kelihatan. Rasulullah disuruh sama Allah, keluar ya Muhammad. Ini 40 orang. Siap di depan, sudah keluar. Rasulullah keluar tenang sambil baca surat Yasin sampai pada ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Allah mengatakan kami, kata Allah, akan memberikan dinding di depan mereka dan di belakang mereka. Allah mengatakan apa? Sehingga mereka tidak bisa melihat. Semua 40 orang mata membelalak, tidak ada satu yang kelihatan. Rasulullah keluar ambil tanah, kepalanya kasih pasir, satu tidak ada yang kelihatan. Lu matanya melihat semua dengan pedangnya. Tak keluar-keluar Muhammad. Lu sepatu jalan Rasulullah. Begitu agak jauh, seperti ada orang, seperti dilihat oleh Rasulullah, ada tapi Sayyidina Ali yang tidur. Dipikir Rasulullah didoprak sama mereka. Begitu selimut dibuka amali pun Sayyidina Ali. Kata mereka, kita tidak mendapatkan perintah untuk bunuh Sayyidina Ali. Tugas kita bunuh Rasulullah. Kalau Allah menyelamatkan, makanya Allah mengatakan fa anjayna, kami selamatkan Nabi Lut wa ahlahu, kata Allah, dan keluarganya, ila kecuali, kata Allah, istrinya yang tidak nurut, tak pandang bulu. Walaupun istrinya Nabi, siapa yang khianat kepada Nabinya, walaupun dia istrinya, masuk neraka. Nabi Lutnya masuk surga. Coba tahu, iman tak pandang bulu, walaupun dia bapak seorang Nabi, walaupun dia anak seorang, kalau tidak nurut, surga disediakan oleh Allah. Siapa yang bertakwa masuk surga? Dari tulang siapa tak ada di mata Allah, semua kita anak cucu Nabi, semua kita anak cucu Nabi Adam, tak ada enggak, ada yang bukan anak cucu Nabi Adam, semua anak cucu Nabi, yang nurut surga, yang tidak nurut neraka. Allah mengingatkan, kanat minat dia, kata Allah, termasuk orang-orang yang dibinasakan, wa amtarna alaihim matar, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, dikasih hujan batu, habis semuanya, dan kotanya dibalik. Dan ayatnya faja'alna aliyah, kami jadikan, kata Allah, yang dibalik itu dibalik sama malaikat, dua malaikat kota diwalik, mati semua. Allah menyuruh Nabi Lut, keluar kamu, dan orang-orang yang beriman keluar, kotanya mau dihancurkan sama Allah, jangan ada yang noleh. Subhanallah, istri ikut keluar begitu dengan suara, kaumku noleh, kena batu mati dia. Allah mengatakan fandur, lihat dan perhatikan, kaifa kana akibatul, bagaimana, kata Allah, akibat yang menimpa kepada orang-orang yang durhaka. Jadi Allah mengingatkan, baca sejarah, kemana mereka. Makanya kalau tidak mau baca sejarah yang jauh, sejarah teman-teman kita yang sudah mendahului kita, kalau dia orang soleh, untung besar. Kalau dia tidak baik, apa yang dibawa semuanya?
tinggal nunggu doanya anaknya ini. Kalau ada keluarga yang mendoakan, kalau masih sama-sama beriman, insya Allah ketulung dengan doanya. Tapi kalau tidak ada imannya, kafir, tidak bisa. Fandur, kata Allah, perhatikan apa akibat yang menimpa kepada orang-orang yang durhaka. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahummarhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahma. Allahumma dzakkirna min umma nasina wa 'allimna min umma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.